Wakil Sekretaris Jenderal PSI Didik Prayudi menanggapi pernyataan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. Hidayat menyebut Kaisang Pangarep lebih baik maju sebagai wali kota Solo ketimbang menjadi calon pemimpin kota Depok. Pernyataan Hidayat menanggapi terpampangnya baliho Kaisang yang dipasang oleh PSI. Dalam baliho tampak wajah Kaisang dan tertulis PSI menang wali kota Kaisang. Didik menilai pernyataan Hidayat wujud ketakutan PKS lantaran Kaisang didukung untuk maju sebagai calon wali kota Depok. Hal itu dikatakan Dedek saat dihubungi tribunnews.com pada Selasa 30 Mei 2023. Dedek berujar pengusungan Kaisang merupakan wujud masalah kepemimpinan PKS. Dalam hal ini melalui wali kota yang diusungnya selama 25 tahun. Dikatakan Dedek, pengusungan Kaisang juga wujud dari kekecewaan warga Depok, di mana mereka menganggap kinerja wali kota dari PKS buruk.